Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Masyiral hadirin wal hadirat, pemirsa yang berada di rumah, yang diberkahi, yang dirahmati insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang penuh berkah ini kita masih diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah kita masih berpuasa, masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Masyarul hadirin wal hadirat, pemirsa dimanapun Anda berada, kalau disebutkan bulan suci Ramadan, di situ ada satu kejadian, momen yang sangat penting yang tidak boleh kita lewatkan, yaitu adalah hari peringatan wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau wafat di bulan suci Ramadan. Maka dari itu kami daripada grup Jalsah Al-Malikiyah melihat bahwasanya termasuk daripada tanda cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Nabi besar Muhammad SAW adalah kita mengingat, kita membaca, kita mendengar daripada biografi Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Insyaallah Ramadan kita yang berkah ini, berkat Sayyidah Khadijah, tambah lebih berkah lagi. Masyarul hadirin wal hadirat, pemirsa dimanapun Anda berada, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha adalah istri pertama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menikah dengan Nabi, Siti Khadijah radhiyallahu taala anha sudah pernah menikah dengan dua orang laki-laki, dan dari dua orang laki-laki tersebut beliau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala putra-putra, yang sebagian dari putra beliau yang sering kita dengar di dalam kitab hadis, wabil khusus kitab Syama'il, yaitu yang bernama Hindun bin Abi Halah, putra dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, setelah tersebut beliau tidak menerima lagi lamaran dari setiap orang yang melamar beliau. Padahal diriwayatkan di dalam kitab sejarah banyak sekali daripada saudagar-saudagar kota Mekah, pemuka, pembesar kota Mekah Al-Mukarramah yang ingin melamar Sayyidah Khadijah, menjadikan beliau istrinya, tapi tidak diterima oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya memang beliau sengaja disiapkan untuk makhluk yang paling mulia, makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal mula perkenalan antara Nabi dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha dari perdagangan. Sayyidah Khadijah terkenal perempuan yang cantik rupanya, kaya raya, mempunyai harta yang melimpah. Akan tetapi karena beliau perempuan, tidak bisa langsung berdagang di tengah-tengah pasar atau keluar dari kota Mekah membawa dagangannya. Akhirnya Sayyidah Khadijah menyewa beberapa pemuda, beberapa laki-laki yang siap untuk bekerja kongsian dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, modal dari beliau yang kerja orang lain. Awal mula kenal Nabi dengan Sayyidah Khadijah dari perdagangan. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kenal bahwasanya beliau itu adalah orang yang sangat penuh dengan semangat. Nabi besar Muhammad SAW tidak suka dengan orang yang nganggur. Nabi dari kecil sudah mulai bekerja, tidak hanya makan tidur malas-malasan di rumah. Akan tetapi Nabi dari kecil sudah membantu pamannya, yaitu Abu Talib radhiyallahu taala anhu. Akhirnya ketika Nabi besar Muhammad SAW berumur 25 tahun, beliau ditawari untuk bekerja dengan Sayyidah Khadijah, membawa dagangan Sayyidah Khadijah dari Mekah ke negara Syam. Diterima tawaran tersebut oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawalah oleh Nabi Muhammad dagangan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha pergi ke negara Syam, dan beliau pada saat itu ditemani oleh pembantu atau budak Sayyidah Khadijah yang bernama Maisarah. Sampai di Syam terjadi macam-macam daripada khawariqul adad,
terjadi macam-macam daripada keanehan-keanehan, kelebihan yang Allah berikan untuk Nabi besar Muhammad SAW. Salah satunya, tidaklah Nabi berada di tengah terik matahari kecuali Nabi dinaungi oleh bulan. Dagangan Nabi itu untungnya 2, 3, 4 kali lipat, sehingga ketika Nabi pulang kepada Sayyidah Khadijah di kota Mekah, itu dagangan yang Nabi bawa untungnya berlipat-lipat. Sehingga diceritakan sama Maisarah, diceritakan kepada Sayyidah Khadijah bagaimana, apa yang beliau lihat di tengah jalan, bagaimana beliau ketika melihat awan selalu menaungi Nabi besar Muhammad, bagaimana kejujuran Nabi besar Muhammad SAW ketika berdagang, tapi tetap dagangannya untungnya berlimpah-limpah, berlipat-lipat daripada untung biasanya. Dari situlah awal mula kenal Sayyidah Khadijah dengan Nabi besar Muhammad SAW. Dan ketika Sayyidah Khadijah mendengar cerita-cerita Nabi, sifat-sifat Nabi, kejujuran Nabi besar Muhammad dari Maisarah, dari situ hati Sayyidah Khadijah mulai sedikit tertarik kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang akhirnya nanti akan terjadilah hubungan pernikahan antara Nabi dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Insyaallah kita akan lanjutkan cerita ini di episode berikutnya. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.